Gak pakai tahu, dua-dua aja. Mari ya. Sudah stop kita. Oh, Pak Peto ke tempat juga di rumah sakit. Oh iya betul. Ya. Sampai salah bang. Sampai salah bang. Tidur di luar. Gak pakai tahu. Dua-dua aja. Mari ya. Sudah stop kita. Salah berarti. Saya pernah orangnya halus. Yang kamu suka? Intra. Betul. Intra apa kenal saya? Saya pikir salah loh saya. Iya. Drama benar kan saya kan? Benar. Oh iya. Saya itu memang perhatian. Hah? Amin. Ini bahaya kalau salah. Oh, pakai lengkap bisa juga. Mau yang lebih lengkap lagi? Ini kompetitif sebenarnya. Ah, tambah lagi kita tuh. Nah, mau yang pakai atas atau yang bawah? Balik. Apa? Ini bacanya ini. Mika mau Mika Mary atau Mika Wijaya? Oh iya. Yang ini. Jadi kisah kan lah. Iya betul. Tempatnya saya enggak tahu soalnya. Udah. Oke, saya jalan-jalan ya waktu itu. Nepal itu kan kemarin ini saya dikasih hadiah ulang tahun itu ke Everest Base Camp. Nah, ada Nepal kan ada sisi lain lagi kayak Annapurna yang indah-indah yang belum gitu. Kalau saya pikir 2009. Iya, saya kira 2009 tuh. Kaget tiga. Iya, saya kira 2009 kan. Sampai kaget gitu. Pertama kali saya ketemu adalah ketika ada sebuah acara di sebuah majalah remaja zaman dulu. Di Ancol. Bukan zaman dulu, ya. Beberapa tahun yang lalu. beberapa tahun yang lalu. Beberapa kan bisa banyak ya. Itu di situ. Itu saya masih jadi model, beliau jadi model juga. Artis papan atas, saya masih kacang-kacang. Cuek, rambutnya gondrong, pakai kacamata bulat gitu, terus pakai sendal jepit. Pakai sendal jepit, senengin dulu pakai celana bahan yang santai gitu. Pokoknya cuek lah, kalau saya dulu bilang ya kayak anak nakal ya. Karena saya nggak pernah bergaul sama yang bandel-bandel. Saya bilang ini perempuan sombong sekali. First impressionnya gitu? Iya. Karena? Ya sebenarnya sekarang saya nggak tahu kan ternyata. Ya karena memang ternyata disuruh kan bahwa harus. Ya karena jadi apa bintang jadi iklan satu itu, acara, sabunnya. Ya acara pemilihan model. Jadi kan biasa tuh ada kayak cover girl, cover boy, kayak gitu-gitulah ya. Itu kebetulan brand yang saya brand ambasadornya dari satu produk itu yang jadi sponsor utamanya. Enggak ada resep. Nah, jangan pernah pakai resep. Karena kalau pakai resep, salah resepnya salah pasti akan rasanya akan pahit atau manis atau atas dan jadi enggak usah pakai resep, bikin aja. Jalanin aja, banyak bersyukur, jangan aneh-aneh. Maksudnya yang
Kalau kami yakinnya yang Tuhan berikan pasangan kita tuh yang terbaik. Itu yang terbaik. Jadi nggak usah lihat-lihat pasangan lain, nggak usah lihat kiri kanan, nggak usah bikin ulah. Kalau nggak mau digosipin, jangan bikin macam-macam.